Kaget. Selamat siang dunia tipu-tipu. Hari ini aku mau minta, bukan aku mau minta, Devin mau masakin aku, si anak SMP ganteng. Wah, yang sudah ABG atas, itu atas, mau masakin atas, aku steak atas, ya enggak? Ya enggak, Vin? Mau masakin steak ya? Ya enggak? Masakin daging? Iya. Oke, bumbunya kamu semua yang ngatur ya? Oke, siap. Kamu udah beli nih di sini. Eh, lihat. Udah dikepoin sama Ambu, lihat. Ini isinya daging semua nih. Kamu buka mana? Ya, kita akan buka dulu. Aku udah pesen daging langsung dari Korea. Bukanlah. Gila, annyeonghaseyo. Korannya aja annyeonghaseyo. Lihat, guys. Guys, dagingnya wow. Udah ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ininya ada 4. Jadi Devin akan, chef Devin akan masakin aku makan siang. Makan enggak makan siang, makan sore. Sambil nunggu dia main game ya. Habis dia main game langsung dimasak. Eh, gimana sih cara Selamat apa nih? Tadi kan kalian udah lihat nih, aku udah kasih lihat daging-daging yang dipesan. Sekarang Devin mau masakin KW, ya enggak? Yang masak KW itu Devin. Oh ya, sebelum mulai jangan lupa kamu like dan subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya. Makasih buku. Devin mau masakin KW, mau masakin daging steak katanya nih di sini. Ini namanya apa sih yang kayak gini, Vin? Nggak tahu, pokoknya nih daging ini tenderloin. Apa sih namanya, bukan mistis, mistik, beef steak apa Vin, yang berlemak-lemak gini ya. Pokoknya itulah, kalian tulis kolom komentar aja apa namanya, lupa aku. Nah, ini mau dibumbuin dulu nih. Kita akan bumbuin dulu, kita akan buka dulu daging-dagingnya. Nih, kalau misalkan kalian ada pendatang baru atau misalkan baru banget mampir ke channel aku, Devin itu adalah adik aku. Sekarang kelas berapa kamu, Vin? 8. Kelas, santai dong, jangan marah-marah. Sekarang kelas 8, mungkin dulu kamu pernah lihat tuh ada konten aku nge-vlog sama dia, ada yang tebak-tebak yang nut-nut yang imut itu, nah itu Devin. Sekarang udah gede, udah kelas 8. Nut. Ini ayam. Kucing. Oke, dagingnya udah dibuka semua. Sekarang mau dibumbuin dulu sama Devin. Nut-nut. Gitu gak? Chef Devin, gua minder guys, tingginya jauh. Kakaknya sekarang tingginya jauh, kebalap. Garam mana ya? Nih, garam ini. Black pepper-nya kamu bawa-bawa tuh dari tadi kemana? Oh iya, kamu yang bawa ya. Ini sebanyak ini. Oke, satu-satu. Oke. Terus? Lagi ya? Hah? Lagi peperin lagi. Mantap. Rasanya anjing banget. Itunya? Ini kayak lagi acara Master Chef, gue diburu-buru banget, coy. Ini. Aku nontonin aja guys di sini. Tunggu sampai agak panas. Ya. Terus ini butternya, ini buat apa? Ini apa, Vin? Ini nanti putih butternya dicampur ke sini. Oh, apa nggak denger, Vin, tuh? Gimana ngomongnya ke sana, bukan ke kau? Nanti butternya dicampurin juga dengan di dalam sini ya. Oke, siap. Nah, ini gunanya, butternya gunanya itu biar atas dari dagingnya ke masak dulu. Oh, biar matang. Kirain kau cuma buat rasa doang, enggak biar berarti, rasa Chef? Juga. Rasa juga. Masa yang dulu pernah ada. Cool banget sih. Oke, Chef. Ini harum nih. Udah matang ya? Terus dingin aja. Minyaknya tambah lagi nggak? Kedikitan ya? Enggak kok. Enggak, oke. Jadi. Mantap. Harumnya. Belum matang aja udah harum. Udah wangi. Nggak tahu wangi parfum Devin atau wangi ini? Bentar ya. Bisa kita bicarakan baik-baik.
Kalau kamu sendiri, steaknya suka medium, medium, medium rare, well done. Medium rare. Medium rare. Oh, sama ya. Kita kakak, kita emang kakak ade ya. Sama sih seleranya. Apa ibu anak? Serius banget guys, gemes pengen gangguin. Bener dimasak. Gak bisa yang kompleks-kompleks. Oh, baru masih belajar masaknya. Tebel itu dagingnya, belum matang, masih lama. Karena waktu kita tersisa berapa juri? Waktu kita tersisa berapa juri? 30 menit lagi. Eh lagi acara MasterChef. Tadinya mau masak pasta ya, Vin ya. Tadinya mau masak pasta. Tapi yang enggak ribet ya udah masak daging. Kemarin pilihannya Devi bilang kalau enggak masak pasta, masak daging. Mau nanya nih Kak Wei, kamu kan dulu enggak bisa masak tuh. Ini belajar dari mana bisa masak? Nonton di YouTube ya? Apa enggak kedengeran Vin orang ngomongnya? Apa? Nonton video di YouTube. Terus? Ya, cara masak gimana basicnya gitu. Oh. Punya ini enggak? Punya chef idola enggak? Kira-kira siapa sih yang jadi role model kamu gitu? Siapa? Gordon Ramsay. Wih, Gordon Ramsay. Gila. Galak gitu, suka yang galak-galak ya. Tapi emang makanan dia menjurkan banget kalau gue nonton di YouTube-YouTube-nya. Oke. Okay. Udah matang? Udah. Pakai ini aja, Ben. Pakai ini, pakai ini. Pakai ini dong. Cok. Emang beda kalau chef profesional pakai sendok pun bisa ngangkat daging. Luar biasa. Sobat makan, kayaknya enak sekali ya. Ada tisu. Nah, satu steaknya udah mateng nih. Aku akan ambil, akan coba rasain ya. Aku pindahin ke sini. Kita akan iris dulu. Ada yang mau ikutan. Oh, lu jangan percaya. Nanti. Kita akan iris. Ini harum. Kita coba ya. Lembut banget. Enak banget. Tuan cobain, Vin. Bisa lebih matang lagi kalau kalian gak suka setengah matang. Coba ya, Vin. Enak gak? 1-10? Enak banget ya? Gak perlu pakai tabasco lagi ya? Perlu. Perlu, Kak? Iya. Mas, gitu enak rasanya. Serius, serius. Ini rasanya enak. Aku gak bohong, gak bercanda. Aku taruh sausnya di sini ya. Ini mau cek kematangannya tuh. Ini guys, bisa pas medium dia, emang ini medium rare kan? Kayak aku juga sama sih. Hasil masakannya Devin steaknya, harum banget, nggak sabar pengen makan steaknya nih. Nah, ini kira-kira tadi bumbunya tuh apa aja, Vin? Kasih tahu Vin, nah, biar mereka paham. Ini bumbunya, ini satu, ini black pepper. Ada black pepper, terus apa lagi? Ada rosemary. Pakai rosemary, terus ada oil. Olive oil. Oh, olive oil. Iya, olive. Dan pakai olive oil, terus udah, itu aja tiga? Belum, dua lagi. Nih, satu ini adalah mentega nih. Mentega atau butter, pakai butter juga. Satunya lagi adalah yang paling important gitu, garam. Nah, ini paling penting banget nih, karena kalau misalkan nggak ada garam, rasanya hambar, kayak kehidupan ya, hambar. Kalau nggak ada game, ya. Nah, itu jadi itu resep bumbu-bumbunya itu semua. Nah, kau udah nggak sabar nih pengen makan, Vin, pengen cobain steak bikinan Devin. Mau langsung aja kita makan sana, oke?
Halo guys, sekarang kita bakal makan hasil masakan saya. Masakan Chef Devin. Ini menggiurkan banget. Dan kita kasih tahu Vin ke mereka semua yang lagi nonton, kalau kita makan steak itu paling suka pakai apa? Tabasco. Nah, kita tuh edik banget sama Tabasco. Jadi bisa banyak banget dikasih Tabasco. Kayak rasanya tuh pas banget gitu, iya gak sih? Iya. Tabasco mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Tabasco tuh rasanya kayak apa? Pedes-pedes gitu. Ada asemnya juga, ya. Ada pedesnya. Terus apa aja gitu? Asam ya, pedes ya, lebih asam asin, pedes. Asin enggak? Ada asin, ada asam, ada pedes. Pokoknya enak banget, rasanya anjing pembaga. Oke, selamat makan. Buen appetit. Makasih Devin udah dimasakin. Sarangnya yuk. Nah, ada kucing, Vin. Anjing, Kasih Devin. Hasilnya gimana, Vin? Aku sama Devin sukanya medium rare. Kita gak suka yang terlalu mateng ya, Vin ya. Mantap. Oke, kita mau menikmati makan kita. Jadi jangan lupa kalian like dan jangan lupa juga share, jangan lupa juga subscribe. Kita mau lanjutin makan lagi. Bon appetit. Dadah, sampai ketemu di vlog selanjutnya.